Seorang warga Solo, Jawa Tengah ini diamankan petugas gabungan saat operasi razia masker minggu kemarin karena nekat memukul petugas. Pelaku ditangkap setelah memukul petugas dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap petugas. Pelaku merupakan pengendara yang tidak menggunakan masker dan diberhentikan petugas. Pria berinisial H tersebut selanjutnya diangkut menggunakan truk patroli ke Mapolresta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga akan menelusuri dokumen kendaraan yang digunakan oleh pelaku, mengingat saat diamankan pelaku tidak membawa dokumen lengkap. Yang bersangkutan melakukan pemukulan gitu ya, terhadap petugas yang memberhentikan yang bersangkutan. Mengenai bagian kepala, leher sebelah kiri daripada anggota kita. Kemudian yang bersangkutan memaki-maki dengan kata-kata kotor terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas pada saat itu. Razia protokol kesehatan di Solo, Jawa Tengah masih gencar dilakukan petugas. Petugas gabungan memberhentikan setiap pengguna jalan yang tidak mengenakan masker untuk diberi sanksi.